Hello, wahai peminat Eugene Juara yang lama. Apa khabar? Hari ini saya buat video tentang Eugene Juara yang dah lama. Lama dah. Tapi tak banyak sangat orang buat video tentang Eugene Juara ni. Ya, yeah. Pasal Eugene Juara ni, macam korang tahu, ini pernah tanya kat STB3. Tak tanya kat SO3 dulu. Eugene Juara ni adaptasi daripada Eugene Mabuya lah. Tapi ini cakap pasal Eugene Juara sajalah. Eugene Mabuya nanti. Eugene Mabuya mungkin saya akan masukkan sikit-sikit. Eugene Juara ni adaptasi yang macam sequel lah. Cuma kostumnya tak diubah tadi. Mungkin sebab bajet kot. Nah, ceritanya mulanya movie je ditayangkan kat Malaysia. Lepas tu mereka buat usaha untuk adaptasi yang patutnya ada 3 orang, tapi cuma 2 orang saja. Jadi saya tak tahulah kenapa cuma ada 3, patutnya ada 3 tapi cuma ada 2. Jadi adaptasi. Ada juga ni, dalam cerita ni memang ada 3. Seorang lelaki, seorang perempuan. Tapi untuk Malaysia mereka cuma ambil 2 orang saja. Mungkin sebab tak cukup bajet kot. Pelakonnya tak perlu cakap lah, berapa kurang famous pun. Eugene Juara ni adalah adaptasi daripada Jepun, daripada Eugene Mabuya. Kalau nak cakap pasal Eugene Mabuya, sama aja bezanya, Batu Baburi juga. Ya, sama dia, Batu Baburi. Tak banyak video Eugene Mabuya, Eugene Juara dekat Malaysia ni. Orang cuba cari maklumat lebih lagi kat YouTube yang Google. Tak banyak sangat. Jadi saya buat video-video ni sikit-sikit lah. Ini cuma adaptasi kerjasama saja katanya. Katanya ini kerjasama lah. Bezanya kat Asia dengan Amerika. Dekat Asia dengan Eropah tu lain sikit. Bezanya mereka adaptasi buat besi mereka sendiri. Tapi Asia kita adaptasi buat macam sequel lah. Bagi beza sikit. Tengok adaptasi ni, cerita dia sama je, Batu Baburi. Batu Baburi ni memang ada banyak lah yang cerita dia. Selalu bentuk dia sama saja. Malangnya cerita ni tak ada kat YouTube dah. Tak tahulah kenapa dihapuskan. Padahal mungkin tak berapa famous kot. Tak banyak orang yang buat video bahas tentang ni. Jadi saya buat tadi lah sebab bagi orang puas kot. Sorry lah, saya tak cukup maklumat tentang Eugene Mabuya dan Eugene Juara ni. Bezanya ini bezakan tentang batu je. Batu Baburi dia ambil, lepas tu hilang ciri-ciri cara nak buat macam bangsa lah. Budaya bangsa. Yelah, budaya bangsa terus ambil, batu tu hilang budaya. Batu tu ke yang kontrol manusia? Takkan manusia bergantung pada batu kot? Takkanlah batu tu digunakan untuk kontrol manusia? Pasal Eugene Juara ni tak cukup maklumat. Kalau anda nak maklumat lebih, sila cari kat Google lah. Saya ni pernah kadang-kadang nak buat video poster sendiri. Tapi saya tak pandai edit gambar. Jadi kalian yang pandai edit gambar, sila buat lah. Sebab saya memang tak pandai edit-edit ni. Okay, itu saya cakap. Sekurang tu, sekurang tu. Bye. Cakap pasal edit gambar, sila tinggal kat bahagian subscribe atau check kalau ada tahu maklumat yang dikongsi. Okay, bye. Sekurang tu, sekurang tu. Bye.